coba mari menengok kepada tangga-tangga kita atau masyarakat sekitar kita bagaimana. Mereka mayoritas umat Islam katanya. Tapi kenyataannya bagaimana antara hadirat mayoritas jauh daripada Islam rakyat. Para hadirat di samping itu mungkin sekali, terutama saya sendiri, banyak sekali soal-soal yang mestinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi saya langgar. Yang mestinya diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak saya laksanakan. Para hadirat, mari sekaligus di samping perhatikan kita sekeluarga masing-masing, kita memperhatikan umat dan masyarakat. Para hadirat, kalau satu mungkin sekali belum sampai selesai, tapi sudah para hadirat sudah tidak mengizinkan keadaan kita, artinya sudah tidak mampu atau tidak ada kehendak atau tidak pun Israel berhadirat. Mari mumpung ada kesadaran, mumpung ada lima, ada semangat dan lebih-lebih mumpung kita punya wadah, yaitu wadah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mari perhatian kita curahkan kemampuan kita lahiriah dan batiniah demi untuk kebahagiaan kita sekeluarga dan umat dan masyarakat terhadap demi untuk mengikuti jejak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Demi melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inni ja'ilun fi ra'si khalifah. Banyak sekali kiranya peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman dalam perjuangan Rasulullah wa Rasulullah SAW yang tidak masuk akal tapi nyatanya ada, nyatanya terjadi. Ini mengingatkan pada kita supaya kita benar-benar husnuzan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apabila kita sungguh-sungguh segala kiat bahwa kita, apabila kita sungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pertolongan yang luar biasa pada hati-hati. Ini para hati-hati mengingatkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sungguh-sungguh pasti akan memberi pertolongan yang luar biasa terhadap kita. Bahkan para hati-hati melihat objek dari perjuangan kita, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun bagaimana pesannya, apabila diukur dengan ukuran lahiriah, kiranya masih jauh dapat terjaga karena jangka alam. Tapi berangkat hadirat sekali lagi, apabila kita sungguh-sungguh di samping berjuang secara lahiriah, kita sungguh-sungguh mohon, sungguh-sungguh merintih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dalam waktu yang singkat nanti Allah Subhanahu akan memberi pertolongan pada kita dengan pertolongan yang tidak terhingga.